Sidang kasus tabrak lari yang menyebabkan wafatnya ayah pesinetron muda Kevin Julio, Asep Chandra Himawan, pada bulan Desember lalu, kemarin kembali digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Dalam sidang kali ini dihadirkan seorang saksi bernama Suryadi, yang merupakan sahabat sekaligus pemilik kendaraan bermotor yang digunakan oleh almarhum Chandra. Saat peristiwa naas itu terjadi, Chandra diketahui tidak membawa surat kendaraan bermotor yang dipinjam dari Suryadi. Tadi terima kasih ya keterangan dari saudara saksi Pak Suryadi, memang apa adanya. Tadi ada pertanyaan kita juga, apakah korban pada saat meminjam itu diberikan membawa surat-surat, katanya tidak. Seperti STNK dia nggak bawa korban. Itu saya nggak lagi tidur ya, saya juga nggak tahu. Ya nggak ada biasa, datang ngambil udah biasa. Kuncinya udah tahu di mana. Kunci rumah beliau pun sampai sekarang ada sama saya, kunci rumah beliau. Begitu juga sebaliknya. Jadi kami udah saling sangat dekat. Dan SNK motor tahu itu ada di rumah. Jadi nggak ada pakai-pakai di kunci. Dalam sidang sebelumnya, beberapa waktu lalu Kevin terlihat begitu marah saat bertemu dengan pelaku penabrak lari. Ia bahkan rela menyempatkan diri untuk hadir dalam persidangan di tengah kesibukan syuting yang tengah dijalaninya. Namun kemarin, Kevin tidak tampak menemani sang bunda Nancy untuk menghadiri persidangan. Sidang syuting nggak bisa, benar-benar nggak bisa, ini ya, nggak bisa hadir karena apa nggak ada stok ya jadinya. Mungkin sidang terakhir harus kita hadir putusannya. Rasa sakit nampaknya masih begitu terasa hingga membuat Nancy masih menyimpan dendam kepada pelaku. Terlebih lagi saat mengingat detik-detik terakhir sebelum sang suami tercintanya menghembuskan nafas terakhirnya. Mobil beliau mengatakan apa kesakitan, menjerit. Dan beliau mengatakan ditabrak orang. Jadi kan kita nggak berani nanya karena beliau lagi menjerit, merintih sakit. Jadi saya dalam pemikiran saya gimana harus cepat sampai ke rumah sakit. Artinya permohonan maaf secara langsung dari Carlo sendiri itu kan belum pernah. Artinya di hadapan persidangan yang mulia ini kita mohonkan. Nah kalau untuk proses hukum itu bukan ranah kita, tapi secara manusiawi kita yang mengakuin satu kelalaian kita wajar minta maaf walaupun belum terima, tapi secara dari terdakwa sendiri pengen langsung ngomong karena memang itu yang kemarin secara Ibu Nancy-nya sudah memaafkan kan begitu nih pada talian ke-7, cuman secara ketemu langsung dengan terdakwa belum. Emang benar-benar kan ajaran Tuhan kan saling memaafkan. Ya saya juga nggak mau munafik lah, tapi emang masih sakit yang tadi apa Kim bilang. Ya nanti mungkin kalau gimana ya, pasti saya maafin sih pasti. Cuman tapi nggak saat ini. Semoga proses persidangannya pun akan berjalan dengan lancar untuk ke depannya. Dan yeah. Good people, kami...